Good morning. Aduh, hari ini tuh seneng deh. Tahu nggak sih? Aku hari itu mau jalan-jalan dan mau ajak kalian semuanya untuk nostalgia bareng aku. Tebak aku kemana? Ikutin terus ya. Aduh, hari ini tuh aku seneng banget. Aku udah kangen banget main wahana-wahana di situasi kayak sekarang, apalagi. Ini tuh tempat aku waktu kecil banget. Aku tuh jadi inget deh kalau aku kesini tuh paling pertama. Clue, aku suka banget main ke rumah miring dan rumah kaca. Jadi pertama kali masuk, aku langsung lari ke tempat itu. Makanya aku tuh pengen tahu sekarang tuh udah kayak gimana. Aku udah lama banget soalnya nggak kesini. Nah, nggak sabar sampai ke itu. Situ deh pokoknya, jadi nanti kalian tungguin nih bentar. Seneng. Hai. Akhirnya sampai juga aku di Ancol. Cuman aku kecil, aku masih inget banget kantor ini. Aku mau ke rumah miring dulu. Gimana ya? Kita cari. Sekarang aku mau menuju ke rumah miring. Aduh, rumah miring juga tadi inget gak sih? Aku bilang kalau rumah miring itu favorit aku. Jadi jalan itu kayak gitu-gitu. Jalannya miring-miring, yuk. Yeay, kita udah sampai ke rumah miring. Namanya Rumah Ajaib Renggo-Renggo. Oke. Masuk. Oke, kita masuk. Siap-siap miring. Oke, jadi rumahnya kayak lama-lama udah mulai miring. Oke, ini kita udah mulai miring. Seru banget. Wow. Wow. Suka banget. Tau gak sih, tadi aku ke rumah miring, itu tuh semuanya masih sama. Dari tatanannya, dari gelap-gelapnya, aku masih ingat di situ ada kayak biliar gitu. Aduh, aku seneng banget sih. Sekarang aku nggak sabar sih nyobain. Aku pengen ngeliling nyobain semua wahananya di Dufan. Sekarang aku mau ganti wahana. Kayaknya aku mau coba Pontang Panting. Yuk. Oke, aku udah di Pontang Panting nih, tapi belum jalan mainannya. Ngerasa Dufan tuh nggak berubah dari dulu. Tatanannya mungkin ada beberapa direnovasi, tapi nggak ngerubah nostalgia aku sama Dufan. Jadi ada beberapa tempat yang memang nggak dirubah dari zaman aku kecil. Wah, parah sih. Dufan tuh jadi selalu jadi tempat legend buat aku. Ini aku baru sampai, namanya mainan gajah. Aku ingat banget waktu aku kecil tuh aku sering banget naik ini. Yuk kita naik. Yeah,
yang lain lagi yuk. Kita mau cari Poci-poci tuh kayak cangkir-cangkir gitu. Terus dia muter, kalau gak salah itu. Aku juga kangen banget. Jadi aku tuh kayak pengen nostalgia ke Poci-poci. Tadi kita udah nostalgia ke gajah. Itu aku tuh kecil naik-naik gitu. Sekarang kita ke sana. Muterin. Jadi kita muter-muter aja. Seru banget sih ini. Aku ingat waktu kecil. Waktu kecil. Oke, jadi aku tuh ingat banget di sini aku tuh sama keluarga, saudara, teman-teman waktu kecil. Aku di sini tuh. Jadi tuh main poci-poci seru banget sih muter-muter, dan kita bisa muterin pakai puteran yang ada di sini. Gitu. Terus kayak satu tempat ini tuh kayak ada 3 cangkir. Seru. Oke, kita lanjut ke wahana lain. Bentar. Tadi, tunggu, aku duduk aja. Tadi, aku habis naik poci-poci. Sumpah seru banget. Tapi kalian kalau misalnya aku saranin ya, kalian jangan nunduk karena agak mual kalau nunduk. Tapi kalau walaupun aku mau muntah, tapi tadi seru banget. Yaudah, oke. Oke, next kita coba apa lagi? Kita coba hal lain. Oke, semuanya bersiap permainan. Ini gak apa-apa, hijau lucu. Sekarang aku lagi di Istana Boneka. Dengar dia lagunya. Kayak denger-dengerin lagunya gitu lah. Jadi kita di Istana Boneka itu bisa melihat berbagai suku budaya Indonesia. Oke, tadi aku habis dari Istana Boneka. Bener-bener bikin aku kangen banget. Dan menurut aku Istana Boneka sebuah apa ya, kayak salah satu wahana yang favorit aku juga. Karena dia tuh bisa ngasih lihat kita betapa Indonesia tuh besar, besar banget. Terus berbagai negara. Jadi kayak menambah ilmu juga gitu kalau ada yang belum tahu. Ayo sekarang aku mau main mini roller coaster. Oke. Aku mau naik mini roller coaster. Sampai ketemu di atas. Mbaknya mau lewat. Bye. Tadi aku habis naik mini
roller coaster itu ngingetin aku juga tuh waktu aku kecil tuh aku seberani itu naik itu. Sekarang kok aku agak kayak segitu aja udah takut. Terakhir nih, wahana adrenalin. Kora-kora! Ya kamu seni. Banget. Tapi aku agak takut ya karena aku udah tinggi banget tuh sih. Tapi alhamdulillah ya, saya aman gitu. Di atasnya sih aman, safety-nya. Cuman seru banget, parah. Oke, kita sekarang ada di Ice Edge. Wow. Aku pertama deh kayaknya kesini. Wow. Oke, kita mau naik. Nanti basah-basah, jadi nanti kalian tunggu pas udah selesai ya. Seluruh peninggalan dokter, kita harus pergi. Rasanya seperti di surga. Itu basah banget loh. Jadi aku sekarang mau, tadi aku udah ganti baju. Terus sekarang kita mau ke Karasan. Sekarang aku mau ke Biang Lala. Oke, sekarang aku udah di dalam Biang Lala. Ntar lagi kita muter kan. Wah, aku udah di atas. Bagus banget. Aku bisa lihat pemandangan secara. Oke. Habis dari Biang Lala, refreshing banget. Ngeliatin seluruh wilayah dekat-dekat sini, jadi kayak pemandangannya bagus banget. Jadi bisa adrenalin banget kan, naik kora-kora. Sekarang refreshing naik Biang Lala, happy. Oke. Sekarang aku mau ke Carousel. Kita muter-muter sama kuda-kuda itu. Itu juga jadi kenangan aku sih. Dan itu juga jadi spot terbagus di Dufan. Akhirnya aku udah selesai juga main Carousel. Ini adalah mainan terakhir aku. Hari ini aku seneng banget dan aku akan selalu balik lagi sih ke Dufan karena tuh aku tadi udah kebayar banget nostalgia hari ini. Thank you Dufan for feeding me. Hari ini pokoknya one day at Dufan banget. And see you soon. Bye. Sebelum kita pulang,
kita jalan-jalan sebentar ke pantainya Ancol. Lihat deh. Time to go home.